Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih sekali lagi mengikuti channel kami. So hari ini memang ada unboxing lagi dan unboxnya item yang consider agak istimewa. Saya tunjuk sikit kotaknya. Ha, ni. So kotak ni dah biasa anda lihat, cuma isi dia lain lah. Alright, apa model dia ni? Ha, ini dia. Okay. Daripada brand 3DG, kalau anda pernah tengok kotak ni, memang sebelum ni pun ada 3DG G17 kan, Glock 17. So hari ni pun kita ada Glock, tetapi Glock kita hari ni adalah G34. Ok, kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, so sekarang tekan button subscribe ya, dengan butang loceng tu sekali lah. Tekan ya, tekan sekarang. Ok, dah tekan semua kan? Alright, jom kita lihat apa yang ada dalam box. Kalau box dia memang biasalah, memang sebiji sama, dia menggunakan box yang sama lah. So isi dia lain. Ha, kita tengok. Jeng jeng jeng. Ha, mula-mula dah nampak John. Huh, John Wick siapa tak kenal kan? Okey, nampak tak? Gel Blaster G34 fourth generation pistol. So ni memang gel blaster lah, dan dia kata 18 tahun ke atas. Ha, 18 tahun. Ha, kalau anda bukan 18 tahun ke atas, anda boleh memilih untuk beredar sekarang juga, ataupun boleh juga tonton tapi senyap-senyap lah. Okey, ini user menu. Kita lihat sikit user menu dia, ada English, ada Mandarin. So dia ada tips, okey. Part-part dia macam mana nak jaga dia punya gear ni kalau dia dah sangkut. Kalau dah dapat nanti tengok-tengok lah. Tapi untuk pengetahuan anda, memang G34 daripada 3DG ni, ini first lah di Malaysia, hanya ada ini je. Sebab ni adalah sampel daripada mereka. Orang lain rasa tak ada lah, rasa memang tak ada lah. Ok, kita tengok apa yang ada. Memang sama seperti G17 sebelum ni, ada gel ball. Ok, dalam botol macam tabung uji. Ada cermin mata keselamatan yang agak cantik. Ini penting, kena sentiasa pakai. Sorry, saya batuk sikit. Nak mati dah. Ok, so ni cermin mata keselamatan penting, kena sentiasa pakai pada game ataupun di kawasan permainan. Dan tak lain tak bukan, dia ada mag. So mag ni saya rasa samalah dengan yang G17 sebelum ini. Dan juga ada bateri satu. Dan di sini sebab ni adalah sample set, tidak diberikan charger. Kalau yang set sebetul-betulnya memang diberi charger juga. Okay. Dan kita punya hero pada hari ini, ha, G34. G34 ya. Kotak saya letak tepi. So ini dia. Daripada nylon, atas ni pun nylon. Cuma dalam dia memang bukan nylon lah. Ha. Dalam dia metal gear. So ini nylon. Metal gear ke? Eh bukan. Tersilap pula model lain yang metal gear. Ini tak. Ini pun nylon lah. Okay. Ha, cantik. Okay. Daripada nylon lah. So kita tengok sikit close up. Nampak tak? Ha, dia ada Glock, ada 34 Gen 4 Osher 9/19. Ini ada logo Glock lagi, dan bawah ni pun ada logo Glock. Okay, sebelah sini made in Austria Glock. Di sini pun ada US parts, dia punya series number lah. Okay, consider cantik. Perasaan di tangan agak berat sikit berbanding dengan G34. Berbanding dengan G17. Tersasul pula asyik. Sebab di sini panjang sikit. Okay, jom kita timbang sikit, lepas tu kita ukur. Timbang.
dengan bateri 452 gram. Kalau panjang dia sampai sini 21 cm, kalau sampai sini 23 ke 24 cm lah. Okey. So saya masukkan bateri dan kita lihatlah. Memang reload gel ball dia di sini memang sama dengan sebelum ini. Ini anda kena tarik ni dulu ke bawah. Lepas tu sangkutkan kat sini. Baru reload gel ball dia lah. So kalau nak masukkan bateri ni, tolak ni ke bahagian belakang. Tolak dan keluarkan. Ha, so ni. Dia guna connector XT30 lah. Connector XT30. So saya tak nak masuk-masukkan sini lah sebab nak test fire saja. Alright. So dia lock. Ini release, lock dia. Okay. Kalau saya tekan saja sambil tembak, dia boleh bertalu-talu lah. Okay, trigger respon bagus, agak cantik. So memang menarik lah. Alright, saya rasa sampai di sini saja. Kita pergi kepada close up. Selepas close up, kita pergi kepada FPS testing. Okay, so kita dah sampai di sini untuk FPS testing ya. Ini 3DG G34 kita. Saya dah masukkan gel ball jenis matte kerana dia lebih keras lah, sesuai untuk EBB GBB ya. EBB tu maksudnya electric blowback lah. Kalau GBB tu gas blowback lah. Alright, so sekarang kita mulakan. Sekarang kosong ah. Dekat sikit. Okay. Alright, jom kita mulakan. 201, 197, 200, 242, wow, 200, 198, 202, 203, 204, 203, 204, 206, 199. Alright, habis dah tendang. Hebat lah, dapat average lah, at least 200 lah ni. Nampak? Average 206, setiap tembakan 200. 199 ke 210, paling tinggi 242. Wah, tak tersangka lah. Hebat pula. Moibi dia punya slide ni panjang sikit berbanding dengan G17 sebelum ni. That's why dia punya spring panjang sikit, kuat sikit kot. So memang perasaan di tangan consider ok walaupun dia nylon. Dan dapat average tembakan macam ni memang best lah. Alright, kita jumpa di dalam. Alright, so ini dia 3DG kita yang G34. Memang anda impresif kan? Rasanya kagum lah dengan dia punya performance. So trigger respon memang consider bagus sebab dia ada MOSFET. Lepas tu dia punya FPS memang tinggi seperti anda lihat. Average 200 lah FPS. So 200 FPS kalau anda tambah sikit mode sikit dia punya hopper ataupun inner barrel ni bagi dia lebih lurus, straight. Memang ini dah consider best lah. Dan dia pakai bateri, bukan pakai gas. So jimat, mudah dan juga mudah untuk maintain lah. Walaupun dia memang nylon, tetapi colour dia agak menarik lah kali ni sebab dia biru dengan hitam kan. Ha, dia punya slide. Ha, consider menarik lah. Dan dia punya outer barrel ni memang daripada besi lah juga. Okay. So kepada anda yang berminat untuk mendapatkan model ini, anda bolehlah try PM-PM kepada Sean ya. Sebab benda ni kita dapatkan sampel saja untuk lihat dia punya performance. Kita belum lagi betul-betul kata nak ambil model ni sebab dia ada MOQ yang agak tinggi. Kalau anda semua berminat kepada model yang ni, try lah bagi tahu Sean. Lepas tu Sean akan try usahakan untuk dapatkan model ni untuk anda semua. Alright. Tapi kalau permintaan kurang, so kita sekarang tengok review sajalah.
Okay, kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, jangan lupa untuk tekan button. Button subscribe, subscribe to free saja. Tekan button subscribe dengan button loceng di sebelah dia. Okay, dan kalau tiada apa-apa, terima kasih sekali lagi kerana sanggup bersama kami di channel Blaster Mania. Dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.